Setelah kemarin kita mendiskusikan tentang timeline dan multiverse-nya Loki dengan Avengers Endgame, kali ini kita akan masuk lebih dalam untuk membahas serial Loki. Karena ada beberapa hal menarik yang mendasar pada teori sains dan hipotesis di dunia kita. Apa saja teorinya? Mari kita bahas. Pada episode pertama, saat Loki tiba di TVA, dia mencoba untuk kabur dengan cara berlari. Namun digagalkan oleh Hunter B-15 menggunakan alat kendali yang terhubung dengan perangkat yang terpasang di lehernya, sehingga membuat Loki kembali ke posisi awal. Run. 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 Hal yang sama juga dilakukan oleh Mobius kepada Loki. Or the time twister just loops you, not the furniture. Bahkan Loki pun sempat membuat Hunter B-15 berpindah-pindah dengan mengontak-atik alat kendalinya. Singkatnya, cara kerja time twister ini bisa memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, dan time twister ini mendasar pada persamaan gelombang Schrödinger. Lagi-lagi kita akan membahas mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger pada dasarnya digunakan untuk bisa menjelaskan perubahan waktu dari fungsi gelombang dalam dunia kuantum. Persamaan ini juga digunakan untuk bisa menjelaskan teori medan kuantum yang menggabungkan teori relativitasnya Einstein dengan mekanika kuantum, termasuk teori gravitasi kuantum. Dalam dunia kuantum, partikel atau elektron bergerak dalam keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Mereka memiliki banyak probabilitas untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi akan sangat sulit untuk kita bisa mengetahui keberadaan suatu partikel dengan sangat tepat. Mari kita buat ini menjadi lebih sederhana. Bayangkan seorang anak kecil yang terkunci di dalam kamar dengan PR matematika, PS5, dan kasur yang sangat nyaman. Jika Anda diharuskan untuk menebak di mana anak kecil tersebut akan menghabiskan waktunya, mungkin Anda akan menebak sekitar 80% berada di PS5, 19% sedang rebahan di kasur, dan hanya 1% ia sedang mengerjakan PR. Dan ketika Anda mengeceknya, Anda bisa mengetahui prediksi yang Anda tebak, kemungkinan besar jawabannya adalah benar. Karena kita tahu bahwa kebanyakan anak kecil senang bermain game. Tetapi dalam pengukuran di alam kuantum benar-benar sangat berbeda, semuanya sangat sulit untuk kita prediksi. Karena di alam kuantum terjadi superposisi. Hal ini pernah kita bahas sebelumnya tentang eksperimen celah ganda, yang mana satu partikel yang sama bisa berada di dua tempat yang berbeda. Jika partikel di alam kuantum tidak bisa kita prediksi, lalu apa hubungannya time twister Loki dengan persamaan Schrödinger? Persamaan Schrödinger ini dimaksudkan untuk menghitung probabilitas yang memungkinkan kita mengetahui keberadaan suatu partikel di alam kuantum. Dalam hal ini, kita akan langsung gambarkan pada Loki. Di sini terdapat 7 titik untuk menggambarkan fungsi gelombang dari berpindahnya Loki. Terdapat 4 titik yang sejajar dengan 0 atau posisi awal, dan 3 titik bernilai di atas 0. 3 titik tersebut adalah kemungkinan Loki berpindah saat time twister diaktifkan. Probabilitas tersebut bernilai 22%, 71%, dan 7%. Hitungan nilai tersebut menggambarkan kemungkinan Loki saat berpindah dengan time twister yang dihitung menggunakan rumus persamaan Schrödinger. Di Loki kita juga melihat saat seseorang dipindahkan dengan time twister terlihat seperti berkedip atau bayangan yang memudar sesuai dengan tingkat probabilitasnya. Jika kita ingat kembali di film Ant-Man and the Wasp, hal ini juga dilakukan oleh Ghost yang bisa berkedip dan berpindah. So, you don't need the suit. No. It just helps me control it. Hal ini bisa terjadi karena fungsi gelombangnya terus berubah-ubah, sehingga probabilitas untuk berpindah ke lokasi tertentu dalam waktu tertentu bisa dia lakukan. Kita juga bisa melihatnya saat Scott memasuki alam kuantum. Perilaku atom di sekitarnya memiliki kesamaan, yaitu berkedip dan selalu berubah-ubah, yang mana dalam filmnya digambarkan secara abstrak, yang menunjukkan bahwa perilaku atom di alam kuantum benar-benar sulit untuk kita prediksi. Dan hal ini berhubungan dengan uncertainty principle, atau prinsip ketidakpastian. Uncertainty principle atau prinsip ketidakpastian pertama kali digagas oleh Heisenberg, seorang ilmuwan mekanika kuantum, yang menyatakan bahwa semakin tepat posisi beberapa partikel ditentukan, maka akan semakin sulit mengukur kecepatan sebuah partikel. Berlaku sebaliknya,
Semakin akurat kita mengukur kecepatan sebuah partikel, maka akan semakin sulit kita menentukan posisi partikel. Dr. Niels Bohr. Hello. An honor to meet you, sir. Ernst, are you familiar with Heisenberg's uncertainty principle? I can't say that I am, Professor. Well, it states that the more accurately we measure the velocity of a particle, the less accurately we can measure its position in space. So you know exactly how fast the thing is going? Yes, but if we do, we cannot also know where that thing is. Does that sound logical to you? Absolutely no sense to me. Exactly! Dan hal ini menjadi perdebatan antara Albert Einstein dengan Niels Bohr karena Einstein tidak setuju dengan prinsip ketidakpastian yang mana segala sesuatunya tidak bisa kita ukur. Sehingga membuat Einstein berkata, God doesn't play with dice. Bahkan Albert Einstein mengakui bahwa Tuhan tidak menciptakan alam semesta dengan sesuatu yang tidak pasti. Sedikit informasi bahwa Albert Einstein ini bukanlah ateis, melainkan agnostik. Jika ateis, tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sedangkan agnostik menunggu bukti secara ilmiah untuk mengakui keberadaan Tuhan. Kembali ke Loki. Jadi yang menjadi dasar dari time twisternya Loki adalah fisika kuantum dengan Schrödinger equation dan uncertainty principle. Kita juga melihat saat Loki memasuki antrian, dia melihat presentasi dari Miss Minute yang menjelaskan awal terbentuknya secret timeline. Singkatnya, Miss Minute menjelaskan bahwa alam semesta ini dulunya banyak dan saling bertabrakan satu sama lain, sehingga terjadi fluktuasi kuantum yang membuat semesta ini terpecah. Di dunia kita, istilah ini dikenal dengan istilah Big Bang. The Big Bang theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, and it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. Big Bang ini membuat alam semesta mengalami perluasan secara terus-menerus, bahkan sampai detik ini. Dan hal ini dikenal dengan eternal inflation. Eternal inflation ini menyatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang dengan kecepatan cahaya dan saling menjauh satu sama lain. Teori ini merupakan pengembangan makna dari teori Big Bang dan akan mengarah pada teori multiverse. Bahwa perluasan alam semesta ini tidak hanya terjadi pada galaksi kita, melainkan ada galaksi tak terhingga yang mengalami perluasan dengan semestanya masing-masing. Continuously creating room for more and more bubbles to form. Thus, once inflation starts, it can sustain the production of bubble universes forever. This is called eternal inflation. Today, the observable universe has a diameter of almost 100 billion light years, and it contains roughly 100 billion galaxies, which each house 100 billion stars. Distinct bubble types will have different effective laws of physics with different particles and forces. Some bubbles may even have more than three spatial dimensions. Now you may be wondering, if we can't see anything beyond our observable universe, is it even scientific to talk about the multiverse? Yes, it is. It's very important to stress that the multiverse worldview is a consequence of the theory of inflation. Alam semesta yang kita tinggali terdiri atas atom, elektron, proton, dan neutron yang hanya mewakili 4% dari semua yang ada di luar sana. Hanya 4%. Materi gelap yang ada di antara galaksi hanya mewakili 23%. Dan sisanya, dark energy atau energi gelap, mewakili 73% dari seluruh kehampaan di alam semesta. Hipotesis energi gelap ini adalah energi dari ketiadaan yang mendorong galaksi-galaksi ini mengembang dan saling menjauh satu sama lain. Lalu apa tujuan alam semesta ini mengembang? Apakah untuk menghindari terjadinya Big Bang atau justru akan menciptakan Big Bang yang lain? So when our universe expands, what does it expand into? Hyperspace. A dimension beyond what you can see and touch. In fact, string theory predicts that there are 11 dimensions of hyperspace, and so in some sense, the multiverse can be likened to a bubble bath, or perhaps a bubble fissioned in half and split off into two bubbles. That could be the Big Bang. Our universe is nothing but one bubble
But there are other bubbles. When two bubbles collide, that could merge into a bigger bubble, which could be the Big Bang. Di serial Loki, semesta ini digambarkan dengan garis waktu yang panjang, seperti yang digambarkan oleh Newton terhadap dunia kita. Bahwa waktu itu berjalan seperti anak panah yang ditembakkan ke satu arah. Kemudian Einstein muncul dengan teori relativitasnya bahwa waktu itu berjalan seperti aliran sungai yang dapat mempercepat atau memperlambat karena adanya suatu massa. Lalu muncul lagi teori kuantum yang menyatakan bahwa waktu itu bercabang layaknya air sungai yang mengalir ke berbagai arah. Dan dari sinilah kemungkinan untuk time travel dan multiverse menjadi perbincangan para ilmuwan. According to Einstein's general theory of relativity, time travel is possible. We're good. And they'll say that yes, eternal inflation, this multiverse idea, is the dominant theory in cosmology today. Sebelum kita akhir pembahasan kali ini, ada sesuatu yang menarik yang disinggung oleh Loki saat ia menjadi D.B. Cooper. Untuk kalian yang belum tahu, D.B. Cooper ini adalah seorang yang melakukan pembajakan pesawat pada tahun 1971 yang meminta uang tebusan sebesar $200,000. Yang menariknya adalah dia melakukan pembajakan pesawat tersebut hanya sendirian dalam waktu 30 menit lalu pergi menggunakan parasut dan menghilang tanpa jejak. Dan sampai sekarang, D.B. Cooper ini masih belum ditemukan, bahkan identitasnya pun tidak diketahui sama sekali. Inilah yang membuat sosok D.B. Cooper dikagumi oleh banyak orang. Bahkan banyak orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah D.B. Cooper. Akan tetapi saat FBI mengeceknya, tidak ada data dan sidik jari yang cocok dengan sidik jari yang ditinggalkan oleh D.B. Cooper. FBI sendiri hanya mendapatkan sketsa wajah untuk menggambarkan sosok D.B. Cooper. On November 24, 1971, a man who would become known as D.B. Cooper hijacks a plane and then jumps out, taking with him a ransom of $200,000. Who is D.B. Cooper, and how did he escape? I think D.B. is like the coolest guy in America. He did the ultimate crime. The identity of D.B. Cooper has haunted investigators for nearly five decades. Who is the mysterious hijacker? And will we ever unlock his identity? Of history's greatest mysteries. Mungkin kita cukupkan sekian pembahasan kali ini, kita akan lanjut di part 2 yang akan membahas tentang The Void atau kehampaan yang mana dalam serial Loki ini diartikan sebagai The End of Time. Kemudian ada Elliot, sesuatu yang bisa menghisap energi dan materi, termasuk ruang dan waktu. Untuk kalian yang mau menambahkan atau memberi koreksi, mari kita diskusikan di kolom komentar.